Di tengah gempuran modernisasi, ternyata masih banyak suku yang masih mempertahankan adat istiadat masa lampau, termasuk suku Himalaya dan tradisi melakukan aktivitas unclup-unclup dalam komunitas mereka. Sebuah tradisi pernikahan di suku Himalaya mengharuskan seorang calon mempelai wanita wajib melakukan unclup-unclup dengan 20 pria sebelum menikah. Suku ini tinggal di perbukitan Himalaya yang terbentang sepanjang sekitar 2.400 km. Pria suku Himalaya percaya bahwa menikahi seorang gadis yang apamnya masih bersegel dapat membawa kesialan bahkan kesialan bagi keluarganya. Oleh karena itu, mereka mencari perempuan yang bukan lagi calon nikah. Hal itu menyebabkan gadis yang ingin menikah di suku Himalaya terlebih dahulu melakukan unclup-unclup dengan 20 laki-laki. Itu sebabnya gadis yang ingin menikah di suku Himalaya melakukan unclup-unclup dengan 20 pria terlebih dahulu. Ini untuk menyingkirkan segel apamnya dan mendapatkan pengalaman unclup-unclup untuk memberi servis pada bojonya lebih sering dan lebih lama. Selain itu, wanita yang pernah berhubungan unclup-unclup dengan 20 pria dianggap lebih menarik dan merupakan bukti pernikahan yang meyakinkan. Bukti ini berasal dari tindikan atau gelang yang biasanya dipasang setelah si gadis yang sudah berhasil melakukan unclup-unclup. Bukti ini kemudian disampaikan kepada tetua suku sebagai syarat pernikahan. Anak perempuan yang mau menikah ditunangkan dengan ayah mereka. Mereka juga tidak bisa menolak mempelai laki-laki yang dipilihkan untuk mereka. Oleh karena itu, perlawanan masih dianggap tabu. Oleh karena itu, tradisi perkawinan suku Himalaya mensyaratkan wajib melakukan unclup-unclup dengan 20 laki-laki sebelum menikah. Kecantikan wajah dan keindahan tubuh wanita suku Himalaya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, lingkungan, dan tradisi. Wanita suku Himalaya sering memiliki wajah dengan ciri khas, seperti tulang pipi yang tinggi, kulit yang sehat dan bercahaya, serta mata yang ekspresif. Beberapa suku juga memiliki fitur wajah yang terpengaruh oleh warisan genetik, dengan variasi dari bentuk wajah yang oval hingga lebih bulat. Rambut panjang dan hitam lebat adalah ciri umum. Mereka sering merawat rambut dengan menggunakan bahan alami, seperti minyak herbal, untuk menjaga kesehatan dan kilau alami. Secara umum, wanita suku ini memiliki postur tubuh yang atletis dan proporsional, hasil dari aktivitas fisik yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertani dan mendaki. Wanita suku Himalaya mengenakan pakaian tradisional yang kaya warna dan ornamen. Bahan yang digunakan biasanya adalah wol atau kain yang tahan dingin, dengan aksesoris seperti perhiasan perak yang menambah keindahan penampilan mereka. Mereka juga memiliki praktik kecantikan yang turun-temurun, seperti penggunaan ramuan herbal untuk merawat kulit. Tradisi ini mencerminkan kedekatan mereka dengan alam. Banyak dari mereka mendandani diri dengan simbol-simbol budaya yang memiliki makna tertentu, menciptakan keindahan yang tidak hanya fisik, tetapi juga bermakna secara spiritual. Lingkungan pegunungan Himalaya memberikan iklim yang bersih dan udara segar, yang berkontribusi pada kesehatan kulit dan fisik wanita. Diet yang kaya akan bahan alami, seperti sayuran segar, biji-bijian, dan rempah-rempah, juga mendukung kecantikan mereka. Kecantikan bagi wanita suku Himalaya tidak hanya diukur dari penampilan fisik, tetapi juga dari karakter, kemandirian, dan keterampilan. Kecantikan batin dianggap sama pentingnya, dan wanita dihormati atas peran mereka dalam komunitas. Kecantikan wanita suku Himalaya merupakan perpaduan antara aspek fisik, budaya, dan lingkungan. Mereka tidak hanya dilihat dari penampilan luar, tetapi juga dari kekuatan dan nilai-nilai yang mereka pegang dalam masyarakat. Kecantikan mereka adalah refleksi dari kehidupan yang harmonis dengan alam dan tradisi yang kaya. Suku Himalaya, yang mencakup berbagai kelompok etnis di wilayah pegunungan Himalaya, memiliki cara hidup yang khas dan beragam, baik dari zaman kuno hingga modern. Sejak zaman kuno, suku Himalaya mengandalkan pengetahuan tradisional, termasuk praktik pertanian, perburuan, dan pengolahan bahan alami. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dengan perkembangan zaman, banyak anggota suku yang mendapatkan akses pendidikan formal. Namun, mereka tetap menghargai dan meneruskan tradisi dan pengetahuan lokal. Sebagian besar komunitas bergantung pada pertanian, menanam padi, gandum, jagung, dan sayuran. Metode pertanian tradisional tetap digunakan, dengan teknik irigasi yang adaptif terhadap kontur pegunungan. Selain pertanian, peternakan, terutama kambing dan yak, merupakan sumber penghidupan penting. Hewan ini juga digunakan sebagai transportasi di daerah yang sulit dijangkau. Di masa lalu,
Suku Himalaya sering terlibat dalam perdagangan dengan suku lain dan wilayah sekitar, menjual produk pertanian dan kerajinan tangan. Keluarga besar seringkali menjadi unit sosial yang utama, dengan anggota keluarga saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan berbagai ritual dan festival yang merayakan siklus musim, pertanian, dan kepercayaan spiritual. Ini menciptakan ikatan komunitas yang kuat. Kerajinan tangan seperti tenun, ukiran kayu, dan perhiasan perak adalah bagian penting dari budaya mereka, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara. Banyak suku Himalaya mempraktikkan ajaran agama seperti Buddhisme dan Hinduisme. Tempat ibadah dan monastik sering menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan sering melakukan ritual untuk menghormati dewa-dewi yang diyakini menjaga keseimbangan alam. Dengan masuknya teknologi dan globalisasi, suku Himalaya mulai mengadopsi teknologi modern, seperti telepon seluler dan internet, yang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan menjalankan usaha. Di era modern, pariwisata menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Banyak suku beradaptasi dengan menyediakan layanan kepada wisatawan, seperti pemanduan trekking dan akomodasi. Suku Himalaya menghadapi tantangan dari perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian dan sumber daya air. Banyak generasi muda meninggalkan desa untuk mencari peluang di kota, menyebabkan perubahan dinamika sosial dan ekonomi di komunitas. Dari zaman kuno hingga modern, suku Himalaya telah menjalani transformasi yang signifikan, tetapi tetap mempertahankan banyak aspek tradisional dalam kehidupan mereka. Mereka beradaptasi dengan perubahan zaman sambil menjaga identitas dan warisan budaya yang kaya. Mitos dan legenda suku Himalaya mencerminkan kebudayaan, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat di kawasan tersebut. Banyak mitos suku Himalaya berhubungan dengan alam, termasuk gunung, sungai, dan hewan. Mereka percaya bahwa gunung-gunung, seperti Himalaya itu sendiri, dihuni oleh dewa-dewi dan roh leluhur. Misalnya, Gunung Everest Sagarmatha dalam bahasa Nepal dianggap suci dan dihormati sebagai tempat tinggal dewa. Dalam tradisi Buddhis, Avalokitesvara adalah bodhisattva kasih sayang yang sering dipuja di daerah Himalaya. Legenda menyatakan bahwa ia berusaha untuk menyelamatkan umat manusia dari penderitaan dan sering muncul dalam bentuk berbagai manifestasi. Dewa kebijaksanaan ini juga memiliki peran penting dalam mitos Himalaya. Menurut legenda, ia memotong danau yang sekarang dikenal sebagai Danau Manasarovar untuk membantu umat manusia. Mitos mengenai raksasa atau makhluk besar lainnya juga banyak ditemukan. Dalam beberapa legenda, raksasa ini dianggap sebagai pelindung gunung atau sebagai penghalang bagi manusia yang tidak menghormati alam. Cerita-cerita ini berfungsi sebagai pengingat untuk menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan. Banyak suku Himalaya memiliki mitos penciptaan yang menggambarkan bagaimana dunia dan manusia diciptakan. Dalam beberapa kisah, ada dewa atau makhluk yang menciptakan tanah, air, dan kehidupan, seringkali setelah melewati tantangan besar. Dalam beberapa suku, ada legenda tentang saman atau dukun yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan roh dan menyembuhkan penyakit. Cerita-cerita ini menggambarkan perjalanan mereka dalam mencari pengetahuan dan menghadapi berbagai ujian spiritual. Mitos seringkali mengelilingi praktik ritual dan upacara. Misalnya, ada legenda yang menjelaskan asal-usul festival tertentu, yang diadakan untuk menghormati dewa atau untuk merayakan musim panen. Cerita rakyat, seperti kisah cinta, perjuangan, dan pengorbanan, sering menjadi bagian dari tradisi lisan. Misalnya, cerita tentang pahlawan lokal yang berjuang melawan penindasan atau kisah cinta yang terhalang oleh norma sosial. Cerita-cerita ini biasanya disampaikan dalam bentuk lagu atau puisi. Buddhisme dan Hinduisme memiliki dampak besar pada mitos dan legenda di kawasan Himalaya. Banyak cerita dan simbolisme berasal dari teks-teks suci yang diinterpretasikan dan diadaptasi oleh komunitas lokal. Contohnya, banyak tempat suci di Himalaya dikaitkan dengan perjalanan hidup Buddha Gautama. Mitos dan legenda suku Himalaya kaya akan simbolisme dan nilai-nilai yang mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Cerita-cerita ini bukan hanya hiburan, tetapi juga berfungsi untuk mengajarkan moral, menjaga tradisi, dan memperkuat hubungan antara manusia dan alam. Melalui cerita-cerita ini, identitas budaya dan spiritual suku Himalaya terus hidup dan berkembang. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati,
agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.